tengah kasus persidangan Amar Zoni yang tertunda. Kini kabar dari Paula Verhoeven yang pergi liburan bersama anak tanpa Baim Wong. Simak di Sensasi. Model cantik Paula Verhoeven terus menjadi sorotan netizen. Bagaimana tidak, segala hal yang berkaitan dengan dirinya selalu menarik perhatian. Good People, inilah Sensasi Kontroversi. Baru-baru ini, Paula terlihat menghabiskan waktu liburan bersama keluarganya. Ia membawa kedua anaknya, Keanu dan Kenzo, dalam liburan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah tidak adanya Baim Wong di foto-foto liburan tersebut. Paula membuat netizen bertanya-tanya dan semakin berspekulasi mengenai keadaan rumah tangga mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Paula dan Baim sedang tidak baik-baik saja, hanya menunggu waktu soal kabar dari pasangan ini. Menanggapi berbagai spekulasi yang muncul, Paula memberikan penjelasan pergi liburan bersama anak tanpa kehadiran Baim Wong. Kak, kemarin kemana sih kak? Mungkin bisa kemana ini sih kemarin? Dia lagi di Paris. Dikatakan oleh Paula sendiri, ketidakhadiran sang suami dikarenakan Baim sedang di Paris. Diketahui Baim Wong pergi ke Paris untuk menonton Olimpiade Paris 2024. Hal ini terlihat dalam unggahan Baim Wong di Instagram miliknya. Terlihat Baim mengenakan baju bernuansa merah putih dengan memakai topi putih saat sedang melihat Olimpiade. Baim Wong menyambut kemenangan para peserta yang sukses membawa medali emas untuk Indonesia. Namun Baim tidak membawa sang istri Paula Verhoeven maupun kedua anaknya ke Paris, Prancis untuk menyaksikan gelaran olahraga tersebut. Inilah momen saat Baim Wong menyambut kemenangan dan turut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meski Paula tidak ditemani oleh sang suami, terlihat dalam sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang ibu yang mengira Paula belum menikah. Inilah respon dari Paula. Saya? Iya. Saya udah punya suami, udah punya anak, Ibu. Iya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin, makasih doanya. Amin, amin. Makasih, Bu. Ya, makasih ya, Kak Ye. Iya, Ibu. Hati-hati. Di sini. Udah punya suami, gitu. Kelihatan kayak anak SMA ya, aku ya. Dalam video tersebut,
Paula mengenang kembali momen dan menceritakan saat sang anak pertama berusia 1 tahun. Terlihat dalam momen tersebut foto lengkap bersama Baim Wong. Nih, ini jendela kenangan waktu si Anu masih 1 tahun. Ini dia, sini. Tuh, aku kasih lihat ya nih muncul nih foto si Anu ya kan. Tuh, kita di sini. Sekarang kita masuk yuk. Nah, kalau jalan ini, itu waktu si Anu baru awal jalan juga ada tuh. Kita bertiga, gandeng si Anu. Ketika ditanya lebih lanjut soal kabar mengenai dirinya dengan sang suami, Paula tak memberikan respon dan menghindari awak media. Melihat perjalanan Paula bersama anak-anaknya tanpa kehadiran sang suami, terlihat dari unggahan vlog Paula Verhoeven di TikToknya. Paula, Keanu, dan Kenzo naik kereta pagi dari Jakarta menuju Semarang yang merupakan kampung halamannya. Selamat pagi. Kita mau kemana? Kita pada datang semua. Kita langsung nanti kita kira-kira kita kemana nih? Bahkan sempat mengalami kejadian tak terduga, yakni roda koper hilang saat di stasiun turut diunggah oleh Paula. Rodanya ada aja kejadian kalau mau berangkat. Inilah momen Paula bersama kedua anaknya akan menaiki kereta. Bahkan tak lupa dirinya mengabadikan momen untuk berfoto di dalam kereta dengan anak-anaknya. Saat dalam perjalanan, terlihat kebersamaan Paula dengan anak-anaknya. Hingga setibanya di kota Semarang itu, Paula langsung disambut oleh keluarganya. Menggunakan transportasi umum membuat Paula teringat saat dirinya pertama kali merantau ke Jakarta. Saya masih zaman dulu banget ya, aku zaman sekolah SMP masih ke Jakarta naik kereta api, lalu harga kereta api 300 ribu, itu seru juga ya, 5 jam nggak berasa. Udah nggak usah bantuin, kamu aja tuh pokoknya berarti itu sama. Berjalan sendiri, angkat sendiri. Oh. Kabar tak mengenakan dari pasangan Paula dan Baim memang beberapa waktu lalu mulai diperbincangkan. Pasalnya, mereka jarang tampil berdua, bahkan di sosial media keduanya jarang memperlihatkan foto kebersamaannya lagi. Berbeda dengan Paula Verhoeven pergi liburan bersama anak tanpa Baim Wong, kini terungkap cara Helena Lim dan Harvey Moise cuci uang di kasus timah.